Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel saya, pemirsa semuanya. Baik, kali ini saya ada servisan TV LG Flatron 21 inch dengan kerusakan untuk warnanya blobor ya ini ya, ataupun buram atau seperti apa ini ya, blur ya, bisa dikatakan blobor atau blur. Terutama kalau sinarnya di TV terang, kita saksikan di sini warnanya tidak karuan ya. Oke, seperti apa solusinya nanti kita coba. Ataukah dari emisi tabung atau dari mesinnya atau dan lain-lain. Oke, kita bongkar TV-nya. Oke, ini bagian dalamnya. Lumayan kotor. Oke, saya tidak akan panjang lebar untuk keluhan penyakit seperti itu ya. Warnanya blobor. Ini biasanya dikarenakan emisi tabung yang sudah menurun. Sedangkan dari pabriknya untuk TV LG Flatron ini biasanya menggunakan resistor di bagian heater terlalu besar ya. Kalau tabung masih baru mungkin masih memenuhi syarat untuk resistor yang nilainya besar. Ini adalah resistor untuk menahan heaternya. Merah, kuning, emas-emas, nilainya 2,4 ohm. Nah, dalam kasus ini saya sudah sering menangani ya untuk LG jenis ini. Ada yang saya kecilkan nilainya dengan 0,5 ohm, ada yang 1 ohm, ada pula yang pernah saya jumper langsung ya. Saya jumper resistornya sehingga tidak ada resistor dan kendala seperti itu biasanya sembuh. Karena otomatis tegangan dan arus yang menuju heater akan lebih besar lagi. Dan itu tidak berbahaya ya, karena masih dalam standar nilai volt yang tidak berubah jauh, hanya merubah resistansi sedikit saja. Oke, saya akan mencobanya dengan menjumper langsung resistor ini. Kita sambung saja di bagian bawahnya, ataupun kita lepas juga tidak masalah. Ini resistornya, kita lepas nanti kita ganti dengan sebuah kabel. Oke, ini resistornya. Kita lepas saja ya, dan kita siapkan sebuah kabel. Kita coba langsung di sini, nanti kita sambung. Langsung kita sambung sebagai pengganti resistornya, ini pakai kabel ya. Seperti ini dulu, langsung saja kita lihat seperti apa setelah kita jumper. Oke, setelah kita jumper tadi ya, kita lihat di sini masih ada sedikit, cuman gambar lebih kontras dan lebih terang. Kita saksikan masih ada warna yang blobor. Dan selanjutnya solusinya adalah dengan membuka mode servis. Untuk mode servis TV LG ini kita tekan menu di panel TV bersamaan dengan menu di remote. Oke, sudah keluar ya. Oke, di sini sudah keluar menu untuk settingan warnanya. Dari RGB bias dan RGB drive-nya, di sini terlihat RGB drive kita setting dulu ya. Di sini terlalu besar ini. Kita bikin seperti settingan TV Cina saja, sekitar 60-70-an ini nilainya. Karena ini masih terlalu besar. Ya, kita buat 70 semua. Oke, gambar otomatis akan menjadi lebih redup. Kita saksikan. Namun seiring itu, kita saksikan juga warna yang blobor sedikit lebih hilang lagi ya. Untuk biasnya juga kita kecilkan. RGB biasnya. Ini tidak kita bikin sama, tapi kita kira-kira yang kurang dan lebih itu warna apa. Kalau drive-nya kita samakan dulu. Dan otomatis gambar akan jadi lebih gelap. Nanti solusinya kita angkat screen-nya ya. Setelah gambar seimbang, kita seimbangkan dulu RGB-nya. Oke, kira-kira seperti ini.
Ya. Dan kita lihat untuk warna yang melobor sudah hilang dengan mengurangi RGB drive dan RGB biasnya. Jelas sekali warna sudah hilang ya, warna blobornya. Namun gambar menjadi gelap. Solusinya nanti kita akan angkat screennya. Biasanya gambar akan jadi celing. Oke, kita save dulu dengan menekan tombol OK. Ya, kita angkat screennya dulu. Kita saksikan. Dan oke, gambar sudah celing. Kita saksikan sudah tidak ada warna yang blobor lagi ya. Kontrasnya juga bagus. Dan jika nanti misalnya masih ada kendala ya untuk di setting RGB-nya, sudah selesai tapi masih ada blobor, kita bisa lihat di menu selanjutnya, yaitu di ini ya. Ini di subbias, kebetulan ini sudah sangat minimal, satu ya. Oke, di subbias biasanya settingan dari pabriknya ini tidak satu. Ini kebetulan satu ya, sudah paling rendah. Jadi kalau dari settingan RGB belum mampu, nanti kita bisa pindah ke subbias ini. Namun untuk TV ini sudah pas. Oke, demikian caranya untuk mengatasi warna blobor di TV LG Flatron. Pertama kita jumper atau bisa kita kecilkan nilai resistor heaternya. Kedua kita setting RGB-nya. Dan yang ketiga di subbiasnya ya, atau subbright. Serta jangan lupa yang keempat, kita mainkan screen-nya atau kita angkat screen-nya sedikit, disesuaikan dengan terangnya gambar. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.